Oke teman-teman, sekarang saya mau makan siang ya, habis pulang kerja barusan. Sekarang kita mau lanjut masak. Cuman hari ini saya gak masak apa-apa, cuman ada ini nih, ada Indomie ya, ada dua nih. Saya mau masak ini satu. Soalnya ini lapar banget. Teman, mana bekas kemarin? Langsung aja. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang menunya siang hari ini saya mau masak mie, telur, sama timun. Ini airnya belum mendidih, kita tunggu sampai matang. Ya gitulah teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pulang kerja ya, agak keburu mau masak itu, ini salah satunya solusinya kita masak mie doang. Itu soalnya paling cepat itu makannya. Soalnya di sini ya, di Arab Saudi juga, mie itu kebanyakan orang sini juga menyukai ya, kemungkinan favorit kali, pokoknya tahu semua orang di sini rata-rata Indomie itu. Pokoknya masaknya paling gampang, cepat lebih. Cuman jangan dibiasain tiap hari ya, itu kita di sini masak hanya sekedar cadangan aja. Kita tuangin. Nah teman-teman, jadi di sini tuh harga Indomie ya, ini kemarin saya beli 8 real. 8 real itu isinya itu 5 ya, kalau dirupiahin setara dengan 30 ribuan. 5 bungkus itu setara dengan 30 ribuan. Dan ini juga nih telur, saya beli satu baki ya. Satu bakinya itu isi satu tabak, isinya itu 30 biji. Harganya itu 22 atau setara dengan 60 ribuan lah uang Indonesia. Udah matang ya? Udah matang. Airnya udah mendidih. Langsung aja eksekusi. Sendoknya nggak ada ini dong. Telurnya kita satuin. Oke, mantap. Oh, mantap.
karena ini Indomie goreng. Jadi kita buang airnya. Udah ngaruh pokoknya ini mah. Mantap. Mantap wanginya. Mintul pesona Wah, mantap pokoknya mah. Langsung di mukbang, teman-teman. Dan ini ada nasi nih. Pakai nasi ya. Soalnya biar kenyang. Untuk bertahan sampai nanti sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oh ya teman-teman, jadi Indomie itu ya di sini pokoknya paling laku. Banyak teman-teman saya juga, teman-teman Arab ya, yang mengkonsumsi Indomie karena mungkin masaknya mudah, simple untuk mengganjal perut. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin itu aja video hari ini. Nanti kita lanjut lagi di kemudian harinya. Pokoknya makasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.